Inilah aksi kericuhan antara oknum debt collector dengan pengendara motor. Menurut keterangan warga, aksi material ini selalu meresahkan para pengendara karena setiap motor yang melintas selalu dihadang meskipun motor yang sudah lunas. Matel. Oh, kiri. Hingga beberapa saat, kericuhan itu pun mampu dilerai oleh warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut. Seorang caleg DPRK Aceh ditangkap Bareskrim usai buron 3 pekan. Saat penangkapan, tersangka sedang berada di toko pakaian sehingga membuat polisi tidak repot-repot mencari si pelaku. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.